Okay, jadi dekat situ dy. Y awak yang dalam bracket tu. Dy dx adalah fx. So bila kita kamerkan fx, jawapannya mana? Ah tu. Ha, okay. Jadi bila kita kamerkan fx, inilah jawapan dia. Itu saja. Ini yang saya masukkan tadi eh. Okay, ramai pelajar dia jadi, ya Allah nak buat dy dx semua-semua kan. Lepas tu nak kamerkan balik. Okay. Jadi tak payah. Okay, kalau awak tengok soalan A. Eh, soalan A. Apa ni? A, B, A. Abah. Okay. Diberi di y. Y awak adalah fx, ialah 2gx. So dia nak kamerkan gx, apa jawapannya? Alamak, tak ada persamaan. So jawapannya apa? Ni apa jawapannya? Satu per dua. Ya, fx. Faham? Kan dia sama. Ini dy. Okay, dx. Bila buat dy dx dapat fx. So bila kita kamerkan fx, kita akan dapat dalam petak. Jadi kalau dia kata dy dx dapat 2gx. So kita kamerkan gx. Kita kamerkan gx. Maka jawapan kita adalah fx per 2. Faham? Okay, tu yang awal-awal. Okay, ini semua ni samalah. Okay. Saya dah share benda ni. Yang ini pun ada jawapan. Jadi sebenarnya untuk dapat A plus bukannya mudah tapi tak mustahil lah, buatlah benda-benda ni. Okay, tapi tak apalah, tak yalah A plus kan. Tak nak. Tak nak cikgu, tak nak A plus. Tak nak A plus. Tak nak A plus sebab nanti kena sambung belajar lagi. Nak apa nak kahwin? Okay, so ini petua-petua tu. Okay, saya nak terus pergi ke ni sebenarnya. Sekejap ya. Okay, kalau soalan tu dalam pecahan kalau soalan tu Allah wabar. Ni aku nyampah ni. Kalau soalan tu dalam pecahan, awak tuliskan dia dulu, naikkan ke atas supaya tak ada pecahan. So dia akan berkuasa negatif. Faham? Okay, jangan biar dia dalam pecahan. Apa dia? Oh boleh. Aduh, mana dia ni? Ah, laptop aku juga. Aku dah beli laptop baru ni. Korang suruh beli, beli aku dah beli dah ni. Kau bayar? Okay, tengok ni. Okay, fungsi kecerunan persamaan lengkung. dv dt sama dengan 8t tolak 3. V 20 apabila t 2 ungkapkan v dalam sebutan t. Okay, dv dt sekarang kita nak cari awak punya persamaan v. Okay, jadi inilah dia yang kita kena kamerkan. Sebab ini awak punya dy dx. So nak cari persamaan asal. Maka kita kamerkan. Maka di sini you kamerkan 8t tolak 3. Apa dapat? Okay, 4t kuasa 2 tolak 3t tambah c. Dia nak v dalam sebutan t. So ini v sama dengan. Masukkan v 20. 4t nya 2 kuasa 2. 3 darab 2 tambah c. Selesaikan, you dapat nilai c. Faham? Dah dapat c, masukkan balik ke dalam persamaan. Okay. You tengok soalan ini, dia kata. Okay. Fungsi kecerunan. Okay, suatu lengkung ialah x tolak 3. So fungsi kecerunan tu sebenarnya apa? Ya, fungsi kecerunan dia adalah dy dx. Nampak je fungsi kecerunan, awak tuliskan itu adalah you punya dy dx. Diberi P, iaitu titiknya 21 terletak pada lengkung. Dia suruh cari kecerunan tangent. Macam mana nak cari kecerunan tangent? M1, M2 sama dengan negatif 1 tu apa? Siapa yang bersuara sebenarnya? M1, M2 sama dengan negatif 1 tu apa dia? Serenjang.
Jadi sekarang dia tanya kecerunan tangen. Macam mana cara kecerunan tangen? Dekat mana? Aha, aha. Okay, you nampak dekat situ fungsi kecerunan. Jadi nak cari kecerunan tangen pada titik P, masukkan X dalam you punya fungsi kecerunan. Tulis sikit. Ah, ni nampak kakak depan ni. Ah, nampak dia tulis. Ah, letaklah pula pensel bila aku tegur yang benda elok. Ni yes, yes. Lepas tu aku tanya lagi besok tak faham lagi. Okay, ingat? Jadi di YDS ada berapa tugas? Selalu aku tulis. Entah aku nak tanya apa benda tu. Okay, settlekan soalan ni. Okay, DYDX kat situ saya tunjukkan ada dua cabang. Apa maksud cabang tu? Ya, dia ada pasal kecerunan tangen dengan turning point. Maksudnya bila kamu lakukan DYDX, sebenarnya kamu dah boleh menjawab dua bentuk soalan.
Sama ada dia tanya persamaan tangent kepada lengkung pada titik sesuatu titik ataupun dia tanya turning point. Cuma kalau tangent, you punya dy dx, you masukkan nilai x yang dia lalui. So kat sini dia kata pada titik P jadi x nya ialah 2. So dapatlah 2 tolak 3 dapat negatif 1. Okay, itu punya kecerunan tangent. Kemudian kalau dia kata nak persamaan lengkung, apa nak buat? Ya, kamirkan. Faham? Okay. So kamirkan x tolak 3, kamirkan jadi apa Naim? Jadi apa Naim? Aku tumbuk juga sekarang. Ha. Kamirkan x tolak 3 jadi apa? Aha. Kamiran apa jadi? Kuasa bertambah kan kamiran jadi x kuasa 2 per kuasa baru baru. Ya betul lah kan? Kuasa baru bawa ke bawah. Tolak 3x. Kamiran kuasa bertambah kuasa bawa ke bawah. Tak ada x, letak je x tambah c. Y sama dengan. Macam mana nak cari c? Buat. Telegram sekolah punya tu. Saya rasa saya ada share dah bahan ni. Yang modul Sabah. Eh? Okay, ni. Awak tengok dia bagi. Diberi 3x tambah 2. 2 dy dx sama dengan 4. Y bagi 4. Ungkapkan y dalam sebutan x. So kat sini awak susun dululah. Maksudnya kat sini jadi apa ni? Dy dx sama dengan
4 tolak 3x bahagi 2. Kan? Betul tak? Okey, soalan nak kamu y dalam sebutan x. Jadi apa nak buat? Ya, kamirkan. Nak senang kalau dia bentuk macam ni, awak pisahkan dia. 4 bahagi 2, 2. Tolak 3 per 2 X. Itu nampak lebih mudah. Kalau awak nampak pecahan ni, kepala korang pecah. Faham? Ha. So, kamirkan macam biasa. Boleh? Okay. Ha, ni masih sama. Nampak tu nama pun ramalan. Kau tak takut ke? Fungsi kecerunan. So, dia kata fungsi kecerunan satu lengkung. Okey, melalui dua titik di sini. Fungsi kecerunan maksudnya ini awak punya dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Jadi dekat sini kalau awak tengok dia nak cari nilai k. Okey, jadi cuba awak tekan kalkulator EQN dekat sini. Apa dapat nilai x? Bapa Faiz? Yes, yes. Bapa dapat? Okay. Jadi kalau awak tengok dia kata fungsi kecerunan suatu lengkung melalui titik 1, 4 dan negatif 2K ialah yang itu. Itu fungsi kecerunan awak. So dy dx. Awak buat sama dengan kosong, awak akan dapat nilai x yang dapat apa? Kosong dengan? Oh, okey, okey, okey. Sebab dia kata ini melalui titik. Kepala saya ini turning point. Kalau dia kata ini turning point, you punya X akan dapat 1 dengan negatif 2. Faham? Ini dia cuma kata dia melalui titik. Maksudnya ada persamaan kuadratik, ada titik kat sini ke macam tu. Kalau dia kata dia turning point, dia akan jadi macam tu. Ada atas satu kat bawah satu macam tu. Okay. Ini bukan turning point tapi titik yang dia lalu. Okay. Jadi awak nak cari K sebenarnya. Awak akan kamirkan persamaan ini. Okay. Dapatkan dia Y dalam sebutan X. Okay. Jadi dekat sini sebelum kamu kamirkan. Sebelum kamu nak dapatkan persamaan lengkung yang asal. You nak kamirkan kena masukkan titik yang komplit. 1, 4. Faham tak? So ini kamirkan you dapat berapa? X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2 tolak 3X tambah CY sama dengan. Masukkan titik 1, 4 untuk kamu cari nilai C. Nilai 4 pula. Okay. Cari nilai C. Sekarang dia nak nilai K. Siapa nak buat? C dah cari dah. Lepas tu masukkan. Atuh, apa yang tu? X ni berapa? Ya, negatif 2 untuk dapat nilai Y. Faham tak ni? Ha, ni ulang kaji. Jadi saya tanya awak jawab. Saya tanya. Ha, Wafi, kau dah garu-garu dahi dah gosok-gosok ni. Okay. Ha, okay. Jangan pitam. Okay, nampak? Ni ada fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan satu lengkung pada sebarang sama juga. Eh? Okay. Masih sama. DY lagi. Okay, kita tengok. Ha, tengok soalan ni. Diberi bahawa kecerunan normal. Okay, teruskan. Apa kau punya ah? Jadi? Ini normal, ini kecerunan normal. Bermakna kecerunan apa yang kita kena cari? Tangent. So kecerunan tangent ni apa? Yes, negatif 6x tambah 2. So bermakna itu apa? Negatif 6x tambah 2 tu dia punya apa? Ya, yeah, iaitu dy dx fungsi kecerunan. Dia bukan kecerunan tangent. Kecerunan tangent satu nombor. 3, negatif 5. Itu baru kecerunan tangent. Tapi kalau dia dalam ungkapan macam ni, dia adalah fungsi kecerunan.
Okay. Jadi barulah awak boleh jawab soalan ni. So dia kalau soalan ni cantik sebab dia cerita pasal normal. Jadi korang akan ramai kata DYDS kau yang ini. Sedangkan gila. Boleh? Okay. Saya teruskan. Sama. Kita nak cakap yang gambar tu. Gambar tu lah. Ini okey ya? Okey, ini awak ingat eh bila dia macam Azwa. Apa benda lah pula jadi Azwa tu? The sense it off. Okay, soalan ni ya, awak tengok. Kalau dia bagi macam ni, saya nak pisahkan dia dulu tau. Sini 2, 6, 2 letak luar, F, X. Tolak 2, 6, K, X. Jadi, yang ini dah sebiji dah, kan? So, tinggal 2, 7. Faham tak? Okay. Tapi yang ini kau jangan main masuk nilai je dulu. Terus. So, apa nak kena buat? Okay. Masukkan. Macam mana? No. Kamerkan dulu. Barulah buat bracket. Faham? Sebab itu belum dikamerkan. Faham tak? Ramai pelajar memang buat terus macam Azwa kata tadi. KX masukkan 62. Depan ni. Macam Azwa cakap tapi dia tak buat. Okay. Boleh? Cuba tahu soalan-soalan ni. Soalan ni bentuk soalan yang dalam kertas satu mungkin dia pecahan-pecahan soalan. Kalau awak tengok dia 3 markah tapi kertas satu sekarang dia ada 15 soalan di mana setiap soalan tu markah dia banyak-banyak juga. Sebab 15 soalan tu 80 markah. So kalau 15, 80 bermakna purata satu soalan ialah berapa markah? Jadi markahnya 5 ke 6 markah. Faham? Jadi dia ada pecahan soalan. Saya kena berhati-hati. Okey, ni sama eh. So, kita nak cari gambar jap. Okey ni. Nombor 52 ni. Asingkan. Okey, siapa nak buat? Main buat depan sini. Faiz, buat Faiz. Okey, macam ni. Okey, tulis eh. Sudah eh. Okey. Dia macam ni. Sudah. Diamlah. Sama ingat. Kenalah asing. Ya Allah. Okey. Tak apa, tangan kau letak je, dia tak apa-apa. Oh yeah.
Letak tangan kau letak. Letak. Ah. Ah. Okay. Next. Okay. Faham tak? Okay. Tiba-tiba faham tak? Okay, so dia sama dengan diamlah, sabarlah. Dia kena macam ni. Satu. Macam ni? Macam ni? Adik kena pergi ke situ, ke situ. Jadi negatif kan? Okay. Satu. Saya nak buat ego. Okay. Okay, so okay. Kat situ 2FX keluarkan 2. Awak tengok dia kata kat situ 0.4. Kan? Jadi sebenarnya 0.4 tu FX adalah 3 tambah 5, 8. Oh. Jadi dia 2FX tapi dia terbalik 4.0. Jadi darab 2 darab negatif 8. Dapatlah negatif 16. Faham tak? Duduk lah. Okay, tengok eh. Kurang asam kau. Aku suruh kau lepas ni eh. Malu tak malu kau eh. Okay, kau tengok eh. Dia kan, awak tengok sini. Daripada kosong sampai ke satu, FX, dia kata 3 tambah dari 1 sampai ke 4 FX, bermakna dia 3 tambah 5. Ini bererti dari 0 hingga 4 FX, jawapannya adalah 8. Ha. Tapi sekarang dia terbalik 4.0. So korang akan buat sini 4, sini 0. Okay, 2 FX. Okay, then tolak sini 4, sini 0 X. Jadi sini 2, 0 bagi 4, 8. Jadi 4 bagi 0 adalah negatif 8. Okey, tolak, kamirkan X kuasa 2 per 2. Masukkan 0 dengan 4, selesaikan, dapat jawapan. Faham? Okey, boleh? Okey, ni semua buat sendiri nanti. Okay, ni buat. Ha, ni yang macam tadi lah, kan? Ini awak punya Y diberi, DY DX adalah GX. So, kamerkan 2 GX, 2 bawa keluar, ambil je kat luar tu. Boleh? Ha, cos ni pun jangan takut. Sebab Y sama dengan sin X, DY DX adalah cos X. So kalau saya kamerkan cos X, sin X, kan? Ini tak ada apa. DY DX adalah itu. Tapi dia kata tunjukkan. Okay, kalau tunjukkan ni, okay, dia kata DY DX akan dapat yang kat sebelah tu. Dia kata tunjukkan bahawa kalau awak lakukan DY DX dapat jawapan sebelah. So you gunakan kat situ bezakan. So maksudnya ini atas awak punya U, bawah awak punya V. Faham? Jadi ini guna petua darab ke petua bahagi? Bahagi. Formula petua bahagi adalah DY DX sama dengan V DU DX, kan? Ataupun U prime. Tolak U
V prime bahagi V kuasa 2. Faham? Okay, atas U. Apa U awak dekat situ? Ha, cuba kita tengok. U-nya adalah 3X kuasa 2 tolak 4 X kuasa 1 per 2. Buatlah awak punya DU DX. Masukkan dalam formula. Boleh? Ha, ni. Okay, kita tengok soalan terus. Ha, ni awak tengok ni. Soalan 2009. Dia kata diberi luas kawasan melorek 22. Dia nak dari H pergi ke K. Kamerkan FX dari H pergi ke K DX. Kat mana kawasannya? Manakah kawasan yang ini? Kawasan melorek ni dia kata 22. Di manakah yang kawasan yang saya bulatkan tu? Kat mana? Ada? Daripada H. Okay, H. Okay, mesin ni tunjukkan kawasannya. Betul ni cik. Okay, tak betul. Okay, lagi. Saya tak kata betul, saya tak kata salah. Ada orang nak bagi jawapan lain? Ya, Afi. Azwar. Apa yang kau tadi angguk? Macam cikgu saya nak jawab macam tu. Jadi kan, kesian kau. Mari sini. Apa ni, aku kata sini. Bukan situ, sini. Sini. Ha. Okay, buat. Tunjuk yang mana? Dia dah last lah, tak boleh besar. Cepatlah. Kat mana? Tengok sebab dia kata H di 4. So H di 4. Yelah, tunjuklah kawasan dia mana. Ni, awak nak kena break. Boleh. Baik. Letak ni. Mana kawasan melorek? Sini. Okay. Jadi sama je lah macam cik Kak ni bagi. Jadi betul ke? Betul? Tak. Okey, kat mana Mira? Sini. Letak je tangan kau. Letak je tangan kau. Tak ada apa-apa. Letak. Panas sih. Panas sih. So? Okey. Sebab dia kata dari H pergi ke K. Ini H, ini K awak. Empat lah. Apa benda ni? Macam mana saya bersebut K ni? Aduh. H sampai ke empat. Dari H sampai ke empat. Okay, dari H sampai ke empat. Lepas tu, dia kata DX. Maksudnya kapasiti X. Jadi, maksudnya yang dia nak adalah yang itu. Benda? Gagaklah pula. Okey. Jadi macam mana nak cari kawasan tu? Apa tolak apa? Petak tolak 22. Petaknya berapa? Berapa? Tekan kalkulator. Aku dah tahu dah. 28 tolak 22, maka dapatlah jawapannya 6. Faham? Masa ni lah kau pening. Macam mana nak kamerkan ni? FX tak ada. Soalan salah.
Okey, sekarang dia kata pada raja di atas lorekkan rantau. Ya Wafi. Cuba Wafi. Letak dia tangan tak apa. Siapa yang main cakap tu Afiq? Yang sebelah sini. Saya nak tahu. Ya, jadi saya beginiyo. Dia yang makan. Dari 0 sampai K GX. Sebab dia kata GX adalah lengkung. Raja menunjukkan gerak. Jadi kat mana kau sampai ni? Okey. Then FX ni adalah garis lurus. So mana kawasannya? Lorekkan semua kawasannya. Lengkung dengan garis lurus. Lorekkan. Situ. Yes. Betul ke? Betul ke? Betul tak? Okay Afiq. Dia nak Cina main padam, cina main ni. Dah. Padam ni dah. Okay, padam. Dah. Okay, ambil pen. Ni kan? Okay. Dia nak kosong GK. So, sini. Dengan K lagi 8. Nak lorekkan kawasannya. Sini kan? Aku tak cakap apa. Dah lah. Betul ke? Betul salah. Danish. Danish. Soalan A ke cikgu? Soalan A nak lorek je mana kawasan ni. Tak payah duduk lorek gitu je. Lorek garis-garis. Garis-garis. Okay, betul tak? Kan? Sebab dia kata Y sama dengan GX adalah lengkung. So dia nak kamirkan apa? Pada raja lorekkan kawasan GX. GX maksudnya lengkung. Dari kosong sampai ke K. Yang inilah. Okay, jap. Okay, jadi dia kata GX tu lengkung. Ni persamaan ini. Kan? Jadi dia kata dari kosong sampai ke K. Itulah kawasannya. Okey. Kemudian FX. FX adalah garis lurus. Garis lurus yang ini. Dia kata dari mana? Dari K sampai ke 8. Jadi jawapannya yang ini. Faham? Dia kata suruh lorekkan. Nah, itulah dia lorekkan. Soalan 2015. Boleh? So awak sangat penting kena tahu mana ke kawasan yang perlu awak lalui. Okey, Rajah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan FX. Kawasan belorek ditarifkan kepada sebagai A pergi B. Dari A pergi B, FX sama dengan 4. Okey, kawasan belorek. Okey, nyatakan nilai A dan B. Apa yang ambil? A negatif 1, B-nya 5. Senang saja. Diberi luas kawasan belorek bahawa luas kawasan dibatasi oleh Y sama dengan FX, okay, pada dan paksi X. So maksudnya ini dan paksi X, okay, dari negatif 1 sampai ke 9 ialah 12. So mana kawasannya? Dari negatif 1 sampai ke 9. So ini kawasan dia. Okay, dia kata ialah 12. So dia kata cari, nyatakan nilai 95. 95 berapa? Ya, 8. Apa 8? Dia 12 tolak dengan 4. Tapi dia bukan tanya luas. Itu bukan luas, dia suruh cari nilai. Kan? Dari 9 pergi ke 5. So jawapannya
Sini kalau ikutkan, awak akan dapat 12 tolak 4. Kalau luasnya dapat 8. Itu kalau luas kawasan belorek. Tapi kalau kita kamerkan, so nilainya berapa daripada 9 negatif 5 ni? Ya, dia akan dapat negatif 8. Faham tak? Eh, Allah Akbar. Saya baca terbalik lah. 8 lah. Sebab dia 59. Kalau soalan saya 95, barulah negatif 8. Faham? Okay. Faham tak? Betul, betul. Okay, ni buat sendiri. Kalau korang jawab lah soalan ni banyak tau. Korang fail juga admin, aku tak tahu nak kata. Ni pun lebih kurang yang tadilah. Okay. Dalam rajah garis lurus AB. Nampak AB? Okay. Bersilang pada lengkung Y sama dengan X kuasa 2 pada titik 2, 4. Okay. Diberi bahawa luas kawasan belorek adalah 10, 2 per 3. Cari nilai K. Boleh? Siapa nak buat cerita sedikit? Okay, Yasmin. Cerita sikit Yasmin. Apa nak buat Yasmin? Dia jealous sebenarnya. Tak dapat borak dengan Yasmin. So, ini dia kata 10, 2 per 3. Cari nilai K. Apa nak buat? Okay, ada? Siapa nak terang? Dahlia? Ada? Karida? Tak boleh? Apa? Azmida? No. Yang pengawas tu? Ain Azira eh? Haa. Okay. Aznida lah pula nak bunyi. Okay? Tak boleh? Proses nak mengingat nama orang. Ni pelajar baru? Siapa nama? Siapa nama? Siapa? Liana. Okay, Liana. Nak cuba? Tak ada idea. Okay. Okay, kata ke sini, dia kata di bawah, okay, diberi bahawa luas kawasan belorek adalah 10, 2 per 3, cari nilai K. Jadi 10, 2 per 3 tu adalah terdiri daripada kamiran daripada 0 sampai ke 2 X kuasa 2. Okay, sampai situ. Jadi awak akan cari luas dia dan awak tambahkan luas segitiga. Segitiga tu awak boleh kamirkan segitiga garis lurus ataupun luas segitiga, awak hati-hati tau. Awak tengok titik atas ni 2, 4. Bermakna naik atasnya ialah 4. Okey, yang bawah ni, yang bawah dia, dia adalah K tolak 2. Faham? Jadi, luas kat sini adalah setengah. Darab dengan 4, darab dengan K tolak 2. Sama dengan 10, 2 per 3. Faham? Jadi yang ini awak kamerkan, dia akan dapat X kuasa 3 per 3, masukkan 2 tolak 0. Okey, so sini 2 tambah dengan 2K tolak 4 sama dengan 32 per 3, selesaikan, dapatlah nilai K. Faham? Okey, next eh. So ini kena gantilah, ingat eh, atas tolak bawah 2 kuasa 3, 8 per 3 tolak 0. Tambah dengan 2K tolak 4 sama dengan 32 per 3, selesaikan dapat nilai K. Boleh? Okay, kali ini awak tengok. Ingat tak step nak menentukan pilihan paksi, sebab kalau kawasan belorek, untuk luas kawasan belorek, dia tak bagi tahu nak rotate pergi paksi X atau Y, dia tak bagi tahu. So macam mana kita nak tahu kita nak pergi X atau Y? Ingat tak step dia?
Ambil. Ya, kita akan ambil kuasa tertinggi. So kat sini X ke Y kuasa tertinggi? Y. Bermakna kita akan kamerkan di Y. Okay. Jadi kalau kita kamerkan di Y, persamaan itu kena susun. Bermakna persamaannya adalah Y kuasa 2 tolak 4. Boleh? Okey. Jadi luar kawasan melorek dari mana ke mana? Kosong sampai ke 4. Pasti Y. Kosong sampai 3. Faham? Sebab untuk kawasan melorek, luas kawasan melorek, dia tak bagi tahu nak nak pergi ke paksi X atau Y. So you kena tengok dulu kuasa yang tertinggi. Okay. Dalam Raja menunjukkan lengkung bersilang. Okay. Cari luas kawasan yang dibatasi. Tengok dia tak bagi kawasan melorek. Dia bagi ayat. Kawasan yang dibatasi oleh X sama dengan 4Y tolak Y kuasa 2. Ini kawasan dia. Okey, dan garis lurus Y sama dengan X. Okey, mana kawasan yang kita nak cari? 1 dan 2. Macam yang mana satu? Kau gitu. Kau ambil satu, kau ambil dua. Kau ambil dua, kau ambil satu. Satu ke dua? Kenapa awak kata satu? Ini tak. Ini bukan, saya bukan pilih nak ikut paksi X atau Y. Ayat saya nak mana kawasan melorek yang dimaksudkan. Cari luas ni. Luas yang saya nak ni nombor satu ke nombor dua ke nombor satu dan dua. Satu. Okey, kenapa satu? Rampak je satu. Okey, Danish kata dua. Kenapa dua, Danish? Kenapa tak satu? Okey, sebenarnya sebab dia tak ada sebut paksi X atau paksi Y. Kalau dia kata dibatasi oleh lengkung, tergigit lidah. Lagikan lidah, apa? Peribahasa? Tergigit ke? Apa? Ada ke? Peribahasa lidah keras? Ada? Apa maksudnya? Tak, ini kalau lidah tergigit, lagikan lidah tergigit Apa? Ada, kau cari. Lagikan lidah tergigit, ini kan, lepas tu dia ada benda. Kau cari nanti. Okey, dah. Jadi kat sini, kenapa kita ambil yang kedua? Kalau yang pertama dia akan kata gini, dibatasi oleh lengkung, garis lurus dan paksi Y. Barulah dia pergi yang pertama. Sebab ini dia kata lengkung dan garis lurus, bermakna dia nak cari luas yang nombor dua. Faham? Jadi kalau lengkung dan garis lurus, apa kamu nak kena buat? Barulah pilih paksi. Sekarang paksi X ke paksi Y? Paksi Y, okay? Bila dia kata paksi Y, awak susun persamaan. Y. X. Okay, dia dah susun dah cantik dah. Dah susun dah. So, kita akan buat nak tambah ke tolak? Saya dengar walaupun tertutup ada tambah, tambah, ada tolak, tolak. Mana satu betul? Tolak. Apa tolak apa? Ya, lengkung. Lengkung kita 4Y tolak Y kuasa 2. Lengkung dari mana? Kosong sampai ke? Tak bagi tahu pun soalan salah. Boleh cari tak titik A-nya? Boleh guna apa? UX. Guna apa?
Guna apa? Dua persamaan nak cari titik persilangan. Ya, masuk-masuk tu. Jadi apa? Persamaan serentak simultaneous. Ah, dah dapat titik A. So kalau titik A salah, salahlah yang ini. Faham? Okay, kamerkan itu dari kosong sampai awak punya titik A dekat sini. Then kosong sampai ke awak punya saya letak apa sini? H eh. Then tolakkan luas segi tiga. Segi tiga selepas you dapat titik A, teruslah guna setengah darab X darab awak punya Y pada titik A. Iaitu setengah darab tapak darab tinggi. Faham? Jadi maksudnya luas, first step untuk kamu tentukan luas kawasan belorek. Sekiranya dia ada pecantuman dua graf ini, yang pertama saya kata apa? Apa nak buat yang pertama? Ya, itu untuk apa? Pilih part C. Ha, jadi kita tengok kuasa tertinggi. Second, tengok titik persilangan. Apa cerita? Kalau dia sentuh atau langgar kawasan belorek, kita tambah. Tapi saya biasa ingatkan untuk yang tolak. Sebab kalau tambah dia stop kat situ. Kalau tolak dia ada cerita. So kalau tolak apa nak buat? Tengok graf. Lepas tu? Ya, graf atas tolak graf bawah seperti yang sekarang. Okay, seperti yang ni. Yes, conteng dalam buku. Siapa conteng kau? Memang kau lah budak. Budak, kau orang first batch kan guna buku ni? Okay, boleh? Okay, so volume ada lagi sedikit. Volume sebenarnya lebih mudah sebab dia dah bagi tahu dia nak putar ke mana. Eh? Kalau volume dia dah bagi tahu dia nak putar ke mana. Tengok sini sekejap. Kalau volume, kalau soalan dia macam ni, gambar dia macam ni eh. Kalau dia kata putarkan 360 darjah. Okay, volume dia dah bagi tahu dah putar ke paksi X ataupun paksi Y. Kalau dia kata ni paksi X, dia kata putarkan 360 darjah. Maksudnya, ini kan. Jadi, ingat volume kalau dia kata paksi X, persamaan mesti Y kuasa 2. Jadi, kita terus kamerkan X. Okay? Dari mana? Dari 1 sampai E. Contohlah sini 4 eh. So, buat sini 1, sini 4. Then you kamerkan masuk saja 4 tolak 1. Macam tu. Faham? Okay. Tapi kalau dia kata putar 180 darjah. Gambar macam ni tau. Kalau putar 360 dia membentuk begini. Ah, itu dia. So putar 360. Kalau dia kata putar dia 180 saja, jawapan kamu bahagi 2. Faham? Kalau putar 180, jawapannya akan bahagi 2. Tetapi kalau kawasan kita, kawasan belorek kita, graf kita macam ni. Ni. Contoh eh. Ni dia terus. Kalau kawasan dia macam ni. Kalau soalan kata putar 180, tak payah bahagi 2. Sebab apa? Dia sebenarnya untuk lengkapkan dapat bentuk yang tadi. Kalau kawasan belorek macam ni, dia hanya perlu putar separuh saja dah lengkap. Maksudnya yang atas akan gerak ke bawah, yang bawah gerak ke atas. Cukup. Tapi kalau kawasan belorek dia asal macam soalan ini, untuk membentuk tiga bentuk yang ini, dia kena putar sampai 360. Atas ni gerak, naik atas balik. Baru dia dapat complete. Ingat? Jadi soalan pernah keluar. Kalau dia macam ni, dia buat 180, then you buat macam biasa, you divide by 2. Jadi budak pun akan ingat, oh kalau 180, mesti bahagi 2. Tapi, awak kena tengok pada gambar dia. So kalau gambar dia loreknya ke atas bawah macam ni, dia memang hanya berputar untuk 180 darjah. Faham? Boleh? So saya harap apa yang saya ingatkan pasal pengamiran ni dah dah ketuk-ketuk sikit kekaratan di kepala kamu semua. Okay, so next class kita akan bincang untuk yang seterusnya. Next class kita